بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا واهلنا وقومنا الى صراطك المستقيم اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه اعين ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد اخواني واخواتي في الدين حاضرين والحاضرات جماعة صلاة المغرب مسجد الحكمة يا مدامدها عند رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله كذا فنجد كان شكر الله سبحانه وتعالى ذات memberikan kepada kita berbagai nikmat dan Favil khusus nikmat yang seharus selalu kita ingat dan kita syukuri adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, ya, nikmat keimanan dan keislaman yang mana ini adalah modal utama seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya. Kemudian juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan nikmat dijauhkan dari musibah dari bala dan malapetaka yang mana ini adalah juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya maka wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian nikmat-nikmat yang lainnya yang menyusul dengan nikmat-nikmat di atas sehingga kita bisa menuntut ilmu syar'i dan ini bagian dari nikmat Allah azza wajalla yang tidak diberikan oleh semua orang yang sehat, semua orang yang mendapatkan waktu, yang mendapatkan waktu luang yang banyak, nikmat menuntut ilmu syar'i. Karena ini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih agar mudah-mudahan dengan dia menuntut ilmu syar'i tersebut, agama Islam ini bisa terjaga, agar dia bisa menjaga Islamnya, bisa istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dan janganlah kalian mati kata Allah kecuali dalam keadaan berislam beriman berserah diri kepada Allah subhanahu wa taala salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak Allahumma amin. Akhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan dua pekan yang lampau kita membahas dari kitab al-usulu salasa tiga pondasi utama yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Sulaiman al-Tamimi tiga pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim kemudian ya, ini diamalkan pada pembahasan kita masuki ke bab al-ihsan. Bab al-ihsan yakni berbuat baik. Yakni al-ihsan bermakna diddu al-isaah. Ihsan adalah lawan dari perbuatan buruk. Artinya melakukan hal-hal yang baik dan itu telah kita bagi menjadi dua. Ada perbuatan baik yakni antar sesama manusia dan ada al-ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala al ihsan kepada manusia pernah kita singgung ya kita review sebentar adalah ada yang sifatnya wajib fardhu ain dan ada yang sifatnya mustahab yang dianjurkan yang disunnahkan. Adapun yang fardhu ain adalah apabila seorang tidak melaksanakannya maka dia berdosa. Ya maka dia berdosa seperti birrul walidain ya berbakti kepada kedua orang tua telah kita singgung. Kemudian juga yang ini yang kita bahas adalah mentaati memimpin ya kaum muslimin mentaatinya mendengar dan mentaatinya ini bagian dari al ihsan al wajib perbuatan baik yang wajib untuk dilaksanakan. Ya ini apabila tidak dilaksanakan maka dia telah melakukan perbuatan dosa meninggalkan yang wajib. Karena Ini bagian dari prinsip dasar-dasar Islam. Prinsip yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. As-sam'u wa ta'atu li wulatil amr. Mendengar dan mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya, Nabi Allah Azza wa Jal berfirman. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Nanti kita akan jelaskan pada beberapa poin dalam masalah ini. Ini ayuhal ikhwah adalah bagian dari prinsip dasar Islam. Kenapa kita singgung dan lebih kita perdalam masalah ini? Karena prinsip-prinsip ini yang mana prinsip ahlus sunnah wal jamaah sudah mulai dilupakan. Oleh kebanyakan kaum muslimin Bahkan yang mana mereka Mengklaim dirinya ahlus sunnah Sudah mulai melupakan ini ya Jarang untuk Membahas masalah ini Bahkan orang yang Menyelisih ini adalah mereka Yang dikatakan sebagai yang mengikuti Nabi SAW ya, Yang Tidak taat kepada pemimpin Apalagi dalam hal-hal Yang tidak disukai Ya, nanti kita akan bahas dalam masalah apa saja hal-hal yang harus ditaati. Apakah semuanya atau tidak? Mobil khusus apabila misalkan pemimpin di sini yakni secara umum pemerintah, yakni penguasa suatu daerah atau penguasa negara, ya, yang memiliki wewenang secara resmi yang harus ditaati, itulah pemimpin, itulah penguasa. Ya, mobil khusus pada zaman-zaman sekarang ya apabila ada kebijakan yang tidak kita sukai, yang kita benci, maka apa yang terjadi? Mereka tidak mentaati pemimpin. Bahkan namanya al-khuruju ala wulatil amr. Sampai keluar ke jalan-jalan. ya Dalam rangka apa? Untuk ya untuk tidak taat. Dalam rangka untuk memberontak. Dalam rangka untuk ya memprotes kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya apakah yang seperti ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Mari kita bahas. Kita kupas ya dari dalil-dalilnya, bukan dari apa namanya perasaan-perasaan emosi-emosi. Tapi lihat, kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apakah tindakan ini benar? Ataukah salah? Bahkan sebagian mereka menjadikan tindakan ini sebagai bentuk jihad di jalan Allah Azza wa Ya, Maka kita lihat dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Sehingga perkataan kita apa namanya tidak kosong dari dalil. Bukan hanya sekedar omongan saja. Tapi ini dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Saya bawakan dari berbagai sumber Ya, di antaranya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga kitab yang lain yaitu al-usulusitah usul sittah. kalau yang kita bahas usul salahah tiga pondasi utama nah ini enam pondasi utama beda lagi ya ini kitabnya ber berkaitan tentang masalah manhaj metode dalam beragama bagaimana seorang muslim harus beragama ya metode dan itu bagian dari kitab akidah. ya lebih eh, bagian dari kitab al aqidah Di sini disebutkan pondasi yang ketiga yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala setelah pondasi yang kedua beliau memerintahkan yang menuliskan tentang masalah pentingnya persatuan umat, pentingnya persatuan umat dan tercelanya cerai berai, ya tercelanya perceraian atau tidak bersatunya umat dan itu tidaklah terjadi kecuali dengan akidah yang benar dengan manhaj yang benar di atas Al-Qur'an dan sunnah dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah maka itu termasuk dari salah satu faktor utama yang mensatukan umat setelah itu beliau menyebutkan poin yang ketiga atau pondasi yang ketiga ketiga kata beliau anna min al -ijjimah as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammara alayna walau kana abdan habasyia. Saya bawakan terjemahannya. Fonda. Fondasi yang ketiga kata beliau. Sesungguhnya termasuk kesempurnaan. Persatuan adalah mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita. Walaupun itu adalah budak Habasyah. Habasyah itu sekarang sebuah negeri yang bernama Ethiopia. yakni mereka kebanyakan dahulu dari zaman Nabi Sesalam ya itu budak kebanyakan, diperjualbelikan. Artinya, nanti kita akan bahas ya, kita bacakan dulu redaksinya. Sesungguhnya, termasuk kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada orang yang memimpin kita. Walaupun ia adalah budak Habasyah atau, atau dari negeri Ethiopia. Fabayyanan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Hadza bayanan syai'an dha'i'a bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang luas dan detail dari segala sisi, berbagai penjelasan baik secara syar'i maupun qadari. Thumma sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda akthari man yad'il 'ilma Kemudian pondasi ini sudah mulai pudar, kata beliau. Sudah mulai enggak kelihatan, tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengakui ilmu, yang mengaku ulama. Lantas bagaimana lagi dengan orang awamnya? Lantas bagaimana lagi bisa diamalkan? Artinya bahwa pondasi yang disebutkan oleh beliau ini ya sudah hampir apa namanya asing ya sudah hampir hilang. Bahkan orang yang mengamalkannya dibilang orang yang asing, ya yang mengklaimnya, yang menilainya juga bukan orang kafir, tapi orang Islam sendiri. Tatkala mentaati pemimpin, ya membela pemimpin, ya menghormati pemimpin, menjaga kewibawaan pengimpin, penguasa, dibilang ini penjilat, dibilang ini dan itu dan lain sebagainya antek-anteknya pemerintah dan lain sebagainya. Padahal ini adalah perkara yang sudah lama dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebutkan dalilnya. Ya baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu baga Wasallam. Bagaimana seorang rakyat terhadap pemimpinnya? Bagaimana seorang rakyat atau rakyat tatkala melihat pemimpinnya salah? Bagaimana cara menasehati pemimpin. Itu semua ada prosedur-prosedurnya. Aturan-aturannya. Dan semua yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini yang hilang dari kita semua. Ya, Ini yang hilang dari kita semua. <coughs> Saya bawakan penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Ulama besar dari kerajaan Arab Saudi. Dan beliau Dewan Lajnah Daimah ya anggota dewan Lajnah Daimah kalau bahasa kitanya MUI-nya sana ya MUI dari apa namanya dari Akar rajaan Arab Saudi. Dan beliau sudah berumur sepuh ya hampir kurang lebih 80-an ya sudah berumur 80-an. <tuh> kata beliau ya mengomentari penjelasan atau redaksi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala kata beliau ya al aslu thalith pondasi yang ketiga adalah mentaati pemimpin yang muslim sebagaimana yang kafir nanti kita jelaskan ini kita jelaskan dulu perurutannya mentaati pemimpin penguasa yang muslim ya kalau muslim ya kalau yang kafir saja nanti ada pembahasannya bagaimana lagi dengan yang muslim kata beliau la yatimmu hadzal illa bi walil Tidaklah akan sempurna persatuan umat ya kecuali dengan mentaati ya mendengar para pemimpin kaum muslimin. Fala illa bi imam. Tidak akan ada persatuan kecuali dengan satu imam, yakni satu penguasa. Wala imamata illa wa Dan tidak ada kepemimpinan kecuali harus ada ya ketaatan dari bawahannya dari rakyatnya fawaliyul amril muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimina li hudud adanya penguasa ya yang harus ditaati itu adalah bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum muslimin tujuannya apa untuk iqamatul hudud, untuk menegakkan hukum-hukum, ya untuk menegakkan aturan-aturan. Wal -amru bil ma'ruf, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk nusratul mazlum, untuk menolong orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang dizalimi. Ya, dari orang yang zalim dan dalam rangka untuk ya menjaga keamanan. Dalam rangka untuk menjaga keamanan. Ya nih kita rasa semuanya tahu ya manfaat adanya pemimpin dan penguasa dalam rangka untuk ini semua. Ya. Kemudian kata beliau, Habibullah Allah Taala, hadza min rahmatillah." Ini bentuk rahmat Allah Azza Wajal. Makanya lihat bagaimana para sahabat memandang ini sesuatu yang penting. Sampai-sampai ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggal pun dan Nabi belum dikuburkan, belum dimakamkan, jasadnya masih ada, ya kecuali para sahabat sudah membaiat pemimpin setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lihat, kalau misalnya perkara ini nggak penting, bisa di nomor dua kan? Pasti mereka akan apa? Akan menguburkan jasad Nabi dulu, iya apa tidak? Tapi tidak mereka mencari pemimpin dulu ya baru setelah itu menguburkan jasa nabi kenapa ya kenapa harus kayak gitu biar tetap aman dan tenang kalau tidak memimpin memilih imam nanti bakalan ribut ayo kita segera makamkan jasa nabi sahabat yang lain nanti dulu banyak orang yang ingin takziah ya akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya ribut. Kenapa? Karena tidak ada pemimpin. Ini lihat fikihnya para sahabat Nabi SAW. Mereka memilih pemimpin yang resmi dahulu. Agar apa? Pemimpin itu didengar dan ditaati Ketika pemimpinnya mengatakan AA, semuanya melakukannya. Sehingga tidak ada yang namanya keributan, kericuhan, dan lain sebagainya. Ya, <tuh> Kenapa? yang disebutkan di sini ya li annahum ya'rifuna annahu la yasluh la yasluhu an ya'ishu lailatan wahidatan biduni imam karena mereka tahu para sahabat bahwasanya tidak akan hidup ini menjadi lebih baik walaupun satu malam kecuali harus ada imam ya disebutkan ya satu malam pun itu sangat berharga ketika tidak ada imam itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Li nahada min karena ini bagian dari perkara yang sangat penting dalam bab agama, termasuk perkara yang darurat yang semuanya harus memahaminya, ya tentang masalah kepemimpinan. ya. wala mungkin hanya aku nahada illa bisa main dan itu tidaklah terjadi kecuali dengan kita mendengar dan ya taat kepada pemimpin. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiu wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian, ya. Lihat, Allah menjadikan taat kepada pemimpin setelah taat kepada Allah, setelah taat kepada Rasul, kemudian berpemimpin. pemimpin. Menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada pemimpin dalam hal yang baik, dalam hal yang sesuai dengan koridor, itu termasuk ketaatan kepada Allah dan termasuk ketaatan kepada Rasul SAW. Artinya ini bagian dari ibadah. Bukan hanya sekedar taat saja. Nurut sama aturan lah. Tapi bagian dari ibadah. Tatkala kita ya mentaati pemimpin kita dalam hal yang baik, tidak dalam hal yang maksiat, maka kita seyogianya telah mentaati Allah dan mentaati Rasul S.A.W. alaihi wasallam. Kata Syekh Saleh mengatakan wa ulil amri minkum dan pemimpin dari kalian menunjukkan dari kaum muslimin yang dianjurkan untuk ya di taati, didengar aturannya adalah dari kaum muslimin dalla ala annahu yushtaratu fi amri an musliman menunjukkan bahwasannya syarat untuk pemerintah penguasa agar didengar dan ditaati adalah dia harus menjadi seorang muslim ya makanya syarat utama seorang pemimpin itu harus muslim bukankah bukan kafir haram bagi kita ya untuk memilih seorang yang calon pemimpinnya adalah orang kafir ya tidak muslim karena syarat asasinya ini ya. untuk didengar dan ditaati sehingga kalau pemimpinnya muslim maka sudah sangat ditekankan untuk mendengar dan mentaati dan itu bagian dari ibadah dan itu bagian dari ibadah ya kemudian beliau juga <tuh> mengatakan ya maka Nabi S.A.W. kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan Nabi S.A.W. Wasallam menjelaskan penjelasan ini dengan sangat detail dan gamblang. Ya, jangan dikira Nabi tidak menjelaskan masalah ini. Ya, telah dijelaskan segamblang-gamblangnya dan orang-orang pun bisa memahaminya. Tapi ini sudah dikubur hidup-hidup ini pembahasan ini yang hidup di zaman sekarang sehingga orang yang menjalankan sunnah ini dicap aneh. Ya, dicap ini orangnya penjilat, ini pengecut, tidak berani, ya. Tidak artinya dibilang banci dan lain sebagainya. Kenapa? Mentaati pemimpin kaum muslimin. Nabi SAW wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya. Hadisnya sahih insyaallah disebutkan nanti ya. Usikum bi taqwallah Ah, wa in aku wasiatkan kalian kata nabi bertakwa kepada Allah mendengar dan mentaati kepada pemimpin kalian wa in walaupun yang menguasai perkara kalian adalah seorang hamba sahaya dalam riwayat lain disebutkan seorang hamba yang hidungnya pesek yang rambutnya apa itu yang rambutnya anti air itu yang kerikil yang apa keriting kecil-kecil itu orang Afrika ya artinya nabi sampai di dalam riwayat lain disebutkan seorang hamba yang hidungnya pesek hatta yang orangnya buruk rupa pun kalau dia pemimpin kita maka wajib untuk mendengar dan mentaatinya ya kenapa harus mendengar dan mentaati kata nabi fa innahu man ya'ish Fasayarah ikhtilafan kathira. Karena orang yang hidup setelah matiku, setelah meninggalku, pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidina al mahdiin Dan sunnah para khulafa al rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Ya. Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. ya. Dan banyak sekali kalau kita sebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masalah mendengar dan mentaati pemimpin ya. Nabi sallallahu mengatakan ya isma'u wa atiu wa alaikum abdun. Dengarlah dan taatilah walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba ya fala yumkin an tahsula jama'atun lil muslimina illa bi waliyi amrin muslim walau lam yakun dha arabi bal law kana mamluka maka tidaklah mungkin akan terjadilah terjadinya persatuan untuk umat Islam kecuali harus ada pemimpin yang memimpin mereka dari seorang muslim walaupun dia nasabnya itu tidaklah terpandang Walaupun dia bukan, kata Syekh, bukan nasab dari kalangan nasab Arab yang terkenal, Quraisy. Bahkan walaupun dia seorang budak, kalau dia sudah jadi pemimpin, maka harus didengar dan ditaati. Kemudian, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Thumma soro hadhal asdu la yu'rafu inda man yadda'il ilm. Fakaifah al -amadubihi. Kemudian perkara ini, pondasi ini menjadi sudah terlupakan. Sudah terkubur ya inda akfari man al-ilma. Ya, kepada orang-orang yang mengetahui ilmu. Artinya perkara ini hilang. Ya, sudah mulai terkubur, terlupakan. Fakaifa al -amadubihi. Bagaimana lagi dengan orang yang ingin mengamalkannya? Jadi seakan-akan hilang sudah di peredaran. Seakan-akan ini bukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka jahil terhadap perkara asam as wa ah, mendengar dan mentaati. Ya jahil terhadap fadilah fadilah keutamaan bab ini. Ya urgensi bab ini. Ya itu orang yang diberi ilmunya. Bagaimana lagi dengan orang awamnya? Bagaimana lagi dengan pemula dengan kaum muslimin yang tidak tahu apa-apa? Bahkan disebutkan fasarusyaja allazi ya'muru bil ma'ruf wa yanha Bahkan yang dibilang pahlawan itu yang menentang pemerintah terang-terangan. Yang turun ke jalan ya, yang memblokade jalan, yang membakar ban ya, yang membuat kericuhan, yang menentang kebijakan pemerintah yang terang-terangan. Ya ini bak seorang pahlawan di mata kaum muslimin zaman sekarang. Kenapa? Karena pondasi ini sudah mulai terlupakan oleh kaum muslimin. Padahal ini Nabi SAW yang mengajarkan kita. Ya, Indahum walladhi la ta'khudhu billah lawma Orang yang tidak takut dengan celaan yang mana mereka memprotes ya penguasa huwa yakhruj ala imamil muslimin kata syekh pahlawan yang dimaksud kata mereka ini orang-orang yang tidak tahu masalah ini adalah mereka yang terang-terangan keluar dari ketaatan imam ketaatan kaum e, apa namanya pemerintah kaum muslimin wayahla yadatta'ah dan mana yang mana mereka terang-terangan tidak mau mentaati protes ya melakukan kericuhan ya memblokade jalan Ya, membuat kemacetan dalam rangka apa dalam rangka menasehati pemimpin mereka secara terang-terangan turun di jalan muslimin bahkan mereka mengajak kaum muslimin untuk ikutan-turun ke jalan memberontak kepada mereka atas kebijakan yang dirasa merugikan mereka dalam bab masalah dunia atau karena kesalahan ter, ter, kesalahan tertentu yang dilakukan oleh para penguasa atau maksiat yang sam, tidak sampai kepada kekuburan akhirnya terjadilah apa yang kita saksikan ya protes sana sini demo sana sini ya kemudian keluar eh, apa namanya memblokade jalan buat kemacetan di mana-mana ya Orang gak bisa melakukan aktivitasnya. Kenapa? Gara-gara mereka melakukan hal ini semua. Dan ini juga bagian dari bentuk kezaliman. Ya, kezaliman. Apapun yang mereka lakukan, mereka zalim. Ya, mereka melawan kezaliman, tapi mereka sendiri berbuat zalim. Ini penguasa pemerintah zalim telah menaikkan, misalkan BBM, kebutuhan pokok semuanya naik. Menurut mereka ini zalim pemerintah. Tapi mereka pun dalam satu sisi telah berbuat zalim tanpa sadar. Menutup jalan. Menutup akses. ya, Memblokade jalan. Membuat kericuhan. Membuat keamanan menjadi tidak aman. Ini zalim. Ada orang yang sedang emergensi. Ada ambulan yang membawa pasien sakit. Dirujuk ke rumah sakit. nggak bisa meninggal di tempat. Gara-gara apa? Gara-gara mereka yang sedang demo zalim tidak. Zalim ini besar, di sisi Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang nggak bisa mengejar misalkan jadwal kereta api atau pesawat terbang gara-gara kemacetan akhirnya ketinggalan. Zalim tidak. Zalim. Lihat. Tidak bisa kezaliman itu dibalas dengan kezaliman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tu Tariqa haqqahu. Berilah bagi pengguna jalan, jalannya. Haknya. Haknya apa? Untuk dilalui. Ini malah ditutup. Termasuk dari bentuk keimanan adalah menyingkirkan gangguan. Ini malah memberikan gangguan. Mana imannya? Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan orang yang tidak memahami masalah ini sehingga sesat. Tergelincir mereka. Bahkan mereka mengatasnamakan ini adalah cara islami. Cara jihad konstitusi katanya melawan pemerintah. Ini salah. Tidak sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang penyeru kepada fitnah. Penyeru kepada dai-dai penyeru kepada kerusakan di muka bumi, ya. <tuh> Hanya gara-gara karena tidak sesuai dengan syahwat perutnya. Karena gara-gara masalah dunianya direnggut Ya akhirnya melakukan kerusakan dan kerusakan. Berapa banyak kerusakan yang terjadi gara-gara masalah ini. Masalah-masalah karena masalah gak sabar. Nanti kita sebutkan dalilnya. Nabi SAW menyebutkan. Man ra'a min amirihi syai'an yakrawu fal yasbir. Barang siapa <tuh> yang merehat, melihat dari pemimpinnya. Sesuatu yang tidak ia sukai. Entah itu kebijakannya. Entah itu hal-hal yang memadorotkan dunianya. Atau perkara-perkara yang lain yang membuat dia tidak suka. Maka kata Nabi, apa? Falyas bir. Maka bersabar. Bukan falyakhruj, keluar. Memberontak. Kenapa? Karena nanti akan terjadi kerusakan yang lebih parah ketimbang kerusakan pemerintah yang mana kita disuruh untuk bersabar. Bersabar di sini bukan berarti kita diam seribu bahasa atau diam di rumah saja. Ada langkah-langkahnya. Tapi ada aturan mainnya. Tidak serampangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya terburu-buru mereka. Mereka saking emosionalnya. Atau kecemburuan terhadap agamanya karena pemerintah melakukan misalkan kemaksiatan. Yang mana maksiatnya nggak sampai ke derajat kufur. Maka tetap ada aturan mainnya dalam masalah ya menasihati pemimpin bukan dengan keluar di jalan. Ya, yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena yang terjadi adalah kerusakan. Berapa banyak hak orang teranggut? Ya, berapa banyak? Ada orang yang ingin ke rumah sakit nggak bisa. Ada nyawa yang harus ditolong karena untuk segera dirujuk ke rumah sakit mati di tempat. Kenapa? Terjebak kemacetan. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang turun di jalan. Zalim apa tidak ya ikhwah? dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi ada aturan mainnya dalam masalah ini ayuhal ikhwah. Tidak serta-merta kita egois begitu saja. Ya, Egois dalam masalah ini ayuhal ikhwah. Wasara hadithal majalis wal nadawat wal muhadarat fi tatabui Asaratilwulati, baca khimihawan atau fiha sampai-sampai mereka hatta para dai-nya pun juga orang-orang yang disebut pahlawan ini di setiap majelisnya mereka, di setiap perkumpulannya mereka, di kajian-kajian mereka selalu membahas masalah apa, masalah kesalahan pemerintah, pemeran pemerintah kayak gini kayak gitu, mengompori masyarakat untuk membenci pemerintah, ya. Setidaknya ada rasa benci kepada mereka, membuat mereka yang panas. Membuat mereka yang tadinya adem menjadi panas. Ngomong di mimbar-mimbar, di podium-podium, di khutbah jumat, di kajian-kajian tujuannya apa? Untuk memprovokasi. Dan ini bagian dari namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Nabi SAW bersabda, La jannatan namam. Tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Dalam riwayat lain la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang suka mm, berjalan dalam rangka untuk mengompori, ya untuk mengadu domba. Terlebih jika pemimpinnya adalah muslim, maka dia sudah berbuat ghibah, dia sudah berbuat namimah. Dan namimah dan ghibah dosa besar yang tidak diampuni kecuali dengan bertobat kepada Allah, taubat nasuha. Dan itu dosa sesama manusia. Dan namanya dosa sama manusia, taubatnya apa? Meminta maaf atau mengembalikan haknya kepada yang ia validi tadi, yang dirampas haknya tadi. Ngeri apa tidak ya, Ngeri sekali. Jadi, jangan sekedar kita dengar berita ini, kayaknya tidak mengenakan. Akhirnya, sudah jadi bahan ya, bahan omongan di majelis kita ya, ngopinya di warung kopi, masalah apa sampai-sampai. Orang-orang rendahan pun yang nggak tahu apa-apa ngomongin masalah ini, ya supir angkot, tukang beca, supir truk, ya ngomongnya apa? Masalah istana, masalah kebijakan pemerintah dengan ini dan itu. Apa manfaatnya? Sampai nggak perkataan antum kepada mereka nggak sampai, malah bikin dosa, ya malah bikin dosa, bikin hati keras. Sekali lagi ya, ya. Kita mengatakan ini bukan karena kita penjilat. Bukan karena kita menginginkan dunia. Mereka nggak tahu kita. ya nggak tahu kita siapa. Tapi ini adalah agama. Nadinullah habihi. Kita beragama, kita beribadah kepada Allah dengan ini semua. Karena ini adalah ucapan-ucapan dan anjuran-anjuran perintah Nabi SAW. Yang mana perkataan Nabi harus kita dengarkan dan harus kita taati. Jadi ini ayuhal ikhwah, kenapa kita bawa, kita angkat permasalahan ini karena pondasi ini, prinsip ini sudah mulai pudar di kalangan kita. Bahkan orang yang sudah lama ngaji pun terjatuh dalam bab ini. Ya, terjatuh dalam bab ini, ikut-ikutan turun ke jalan. Ya, pakai peci, pakai baju muslim, baju koko, kenapa jihad katanya. Nulis di media sosial ya statusnya itu isinya apa provokasi kepada pemerintah menghasut rakyat agar benci pemerintah ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ya banyak sekali kalau kita kupas ini nggak cukup waktunya antara maghrib dan isya karena banyak poin-poin yang harus kita pelajari kita bahas dan harus kita ketahui bahwasannya ini adalah perilaku yang menyimpang. Jauh dari namanya Islam. Dan Islam berlepas diri. ya Karena mereka melabeli ini dengan label Islam. Inilah jihad. Katanya. Inilah adalah menolong agama Allah. Azza menolong agama Allah. Bukan seperti itu. Apalagi itu adalah diadopsi dari orang-orang kafir. Demonstrasi diadopsi dari orang kafir. Bagaimana mungkin Allah akan menolong agama ini dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wajalla. Yang tidak mendapatkan persetujuan dari Allah dan rasulnya, bahkan ini tindakan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, sengaja kita angkat. Ya, masalah ini agar semua kita tahu. Bahwasanya kita jangan sampai terkecoh, terprovokasi dan terbawa arus. Harus ada filternya dalam masalah ini. Wallahu alam kita dengarkan kumandang azan isya terlebih dahulu. wa akhwati din Allah Kita lanjutkan perkataan dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, tentang beberapa orang yang suka memprovokasi ini sehingga yang terjadi adalah kerusakan dan kerusakan. Bahkan kerusakan yang kita membencinya dari pemerintah itu akan menjadi semakin lebih besar. Apa yang terjadi? Keamanan tercabut. Ya. Kemudian banyak orang yang menjadi korban meninggal dunia. Terjadi pertumpahan darah. Dan itu yang kita lihat. Ya. Penjarahan, kerusuhan, ya. dan hal-hal yang tidak diinginkan. Keamanan dicabut sudah. Dan ini adalah nikmat. Ini adalah musibah yang sangat besar. Ya. Kenapa? Gara-gara tidak mentaati Nabi SAW untuk untuk bersabar ya karena Nabi SAW mengatakan banyak dalil dari Al-Qur'an dari hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk bersabar ya kita sebutkan beberapa hadis Nabi SAW tentang masalah ini hadis diratkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Nabi kita SAW bersabda al mar'il muslim as-sam'u wat ta'ah fima ahabba wa kerih. Wajib bagi bagi seorang muslim untuk mendengar dan mentaati, yakni mentaati pemimpin fima ahabba wa kerih. Setiap perkara yang ia cintai ataupun yang ia benci. Lihat, yang dicintai, kebijakan yang dicintai dan kebijakan yang dia benci. Seperti apa? Ya, contohnya kasusnya kenaikan BBM. Ya, harga pokok naik. Itu sesuatu yang dibenci apa tidak? Sesuatu yang dibenci. Tapi kata Nabi As-Sam'u ah. Ini Nabi yang mengatakan. Panutan kita. Bukan para ulama. Bukan. Bukan sahabat. Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wasallam yang harus kita mengikuti omongannya. Alal mar'il muslim As-Sam'u ah fi ma ahabba wa kari Wajib bagi wajib bagi muslim untuk mendengar dan mentaati ya fiima ahabba wa karih terhadap hal yang ia sukai dan ia benci illa an yu'maro bi kecuali jika dia diperintahkan untuk bermaksiat fa in umira bi ma'siyatin ya apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat yakni bermaksiat kepada Allah maka tidak boleh didengar dan ditaati tidak boleh didengar dan tidak boleh ada. Selagi pemimpin kita ya menyuruh kita untuk ya, melakukan hal yang ma'ruf, tidak melanggar batasan-batasan Allah, maka wajib bagi kita untuk mendengar dan mentaati. Ini yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahallahu taala man nazaa yadahu min fala hujjata lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak mentaati pemimpinnya, ya, sudah tidak berbaiat lagi kepada pemimpinnya, ya. man naza'a yadu melepas tangannya dari ketaatan, artinya sudah membangkang, memberontak, ya, turun di jalanan, memprotes fala hujjata lahu yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan hujjah pada hari kiamat tidak ada hujah baginya dari kiamat. Waman mata mufariqan lil jama'ati barang siapa yang mati dalam keadaan dia ya mufariq berlepas diri memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin tidak mentaati pemimpin ya memberontak maka mitatan jahiliyah maka dia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah jadi bangkai jahiliyah kenapa disebutkan bangkai jahiliyah karena pada zaman jahiliyah tidak ada pemimpin semua masing-masing yang menjadi pemimpin. Ya, setiap kabilah yang jadi pemimpin, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. Waliyahubillah. Nas'adullah salamata wa'ala'afiyah. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis diwakilkan Bukhari dan Muslim. Man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia mentaati Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang Mendurhakaiku, maka dia durhaka kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti al-amira faqad ata'ani. Barang siapa yang menta'ati pemimpin, maka dia telah menta'atiku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang membangkang kepada pemimpin, penguasa. Maka dia telah bermaksiat, telah membangkang kepada aku. Kata Nabi SAW. Ngeri nih ya. Berarti orang yang tidak menta'ati pemimpin, selagi dia muslim, maka dia telah membangkang, telah keluar dari ketaatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi yang mengatakan hadis diriwayatkan Bukhari dan hadis diriwayatkan Muslim hadisnya sahih. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya, As Sultan fil Ardh. Bahwasanya penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Faman ahanahu ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakan pemimpin Allah di muka bumi, ahanahu Allah. Allah akan menghinakan dia. Waman akramahu akramahu Allah. Dan barang siapa yang memuliakannya dengan mentaati dan mendengar perintahnya, maka dia, maka Allah akan memuliakannya. Nanti antum bisa mendeteksi ini. As-sultan dhillullah pemimpin, penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Ya, faman ahanahu ahanahu Allah. Barang siapa yang menghinakannya, menghina-hina, mengejek, ya, mengumpat, mencela, memprotes, turun ke jalanan, ahanahu Allah, Allah akan hinakan dia dengan cara Allah azza wajalla. Sekalipun yang mengatakannya misalkan seorang alim, seorang ulama, jika dia menghina pemimpin maka Allah akan hinakan dia. Ya, Allah akan hinakan dia. Ya. Wa man akramahu Dan barang siapa yang menghormati, memuliakan pemimpin maka Allah akan memuliakan dia, ya, akan memuliakan dia. Kemudian Nabi SAW bersabda dan ini bagian dari hak seorang haknya seorang pemimpin untuk ditaati. Perkataan Nabi SAW tadi sudah kita sebutkan ya. Ada lagi. Ini bagaimana Ustaz terhadap kesalahan pemerintah? Apa kita diamkan saja, kita tutup mulut, nggak mau mengingkari kesalahannya? Tidak. Nabi SAW sudah jelaskan. Ya, apabila pemimpin melakukan kesalahan, yang namanya manusia pasti ada, ada kesalahan. Iya apa tidak? Ya, bukan malaikat. Pasti ada kesalahan. Nah, bagaimana cara me, cara Islam mengobati masalah ini? Apakah seperti yang turun di jalanan membuat membuat kerusakan yang baru? Lihat perkataan Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari. Kata Nabi ini, seakan-akan Nabi hidup di zaman kita sekarang. Lihat nih. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir alaihi barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci. Sesuatu yang ia benci. Entah itu benci karena dunianya merasa terpuruk dengan naiknya BBM semuanya pada mahal. Atau yang ia benci ini apa? Sepemimpin ini melakukan kemaksiatan, melanggar aturan Allah. Ya, melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Ya maksiat. Atau melanggar aturan Allah yakrahu apa kata Nabi falias Alaihi hendaknya dia bersabar bersabar ini bersabar bukan berarti dia diem di rumah berpangku tangan Sek, apa namanya naskut ya diem si bahasa nggak mengingkari falias sabar bukan seperti dai dai yang menyuruh kepada perbuatan kerusakan falias keluar ayo turun ke jalan tidak. Falias ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa innahu man farqal jama'at shibran, fa illa mata jahiliyah. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, keluar dari saf kaum muslimin dengan tidak mentaati pemerintah, penguasa yang sah, walaupun sejengkal. Lihat bahasa Nabi, Fa farakal jama'ah. Barang siapa yang keluar dari soft barisan kaum muslimin. Sibran. Sejengkal saja. Famat. Kemudian dia mati. Mati di jalan. Mati ketika sedang protes. Ila mata jahiliyah. Maka dia mati dalam keadaan bangkai. Jahiliyah wal Ini yang mengatakan sekali lagi. Nabi hadis diratkan Bukhari. Hadis sahih. Bukan saya bukan para ulama, bukan kiai, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita indahkan permasalahan ini ya, Adapun bab ingkar mengingkari telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak sekali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana jika dia melihat pemimpinnya bermaksiat, melakukan larangan-larangan Allah, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Apa kita juga memberontak ya Ustaz? Keluar dari kepemimpinan simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Auf ibn Malik al Asjai. Kata Nabi saw. Ya, ala man waliya alaihi walin. Fara'ahu syai'an min ma'siyatillah Falyaqrah ma, fal ma min ma'siyatillah Wala yanza'anna yadan min ah. Kata Nabi SAW Ala man waliya alaihi walid wa Ketahuilah bahwasannya Man waliya alaihi walid wa Siapa saja yang menjadi wali baginya Ya, menjadi wali yang menjadi pemimpin yang mengatur urusannya Faraahu yakti syai'an min ma'siyatillah. Kemudian dia, yang ini rakyatnya ini, melihat sesuatu maksiat yang dilakukan oleh pemimpinnya. Maka kata Nabi, fal yakrah mayak min maksiatillah. Hendaknya ia membenci perbuatan yang ia lakukan tersebut. Membenci perbuatannya, bukan membenci pemimpinnya membenci kemungkaran yang dilakukan tersebut walayanzaana ya dan mintaa dan tetap tidak boleh memberontak artinya tetap mentaati hal-hal yang lain yang tidak masuk dalam kategori maksiat ini kalau semua manusia mengetahui hadis ini dan mengamalkannya tidak ada di dunia pun yang namanya kerusakan, keributan, kericuhan disebabkan gara-gara protes kepada para pemimpin mereka yang dibilang zalim, yang dibilang fasik. Termasuk jika ya dan ini berlaku bagi pemimpin yang zalim. Selagi dia muslim, tetap kita harus mendengar dan mentaati. Ya, kita membenci perbuatannya tetapi tetap kita tidak ya, apa tidak keluar dari ketaatan kepada kepadanya. Selagi memerintahkan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah, tidak melarang kita untuk sholat. Ya. Nabi S.A.W. pernah ditanya ketika Nabi menyebutkan akan ada pada akhir zaman, ya pemimpin yang hatinya ber, berhati iblis. Lihat, Nabi menyebut berhati iblis. Ada nggak yang lebih buruk dari iblis? Ada nggak di dunia ini yang lebih buruk dari iblis? Nabi nggak mengatakan hatinya yang lebih buruk dari Firaun. Firaun masih mending ketimbang iblis. Iya apa tidak? Tapi iblis ini, ada nggak? Nggak ada. Hati yang kata Nabi, iblis fi juzmanil ins. Yang berwujudkan manusia. Yang berwujudkan manusia. Akhirnya, para sahabat langsung respon bertanya. Ya Rasulullah, afala nunadhi, numadhi, uh, Afala nu no, apa namanya bahasa Arabnya lupa. Apakah kami memeranginya ya Rasulullah? Ya. Disebutkan kata Nabi sebelum akan ada seorang pemimpin yang mana mereka hatinya seperti iblis. Fi yang berwujudkan manusia. Yahtaduna hadi, wa yastannuna Mereka mel melakukan ya apa namanya apa bahasa Indonesia Yes Tanuna mereka mengambil hukum bukan dari hukumku mengambil pedoman tidak dari petunjukku artinya menyimpang ini orang menyimpang jauh dari norma agama maka kata para sahabat afalunu ya Rasulullah ya Rasulullah apakah kita memerangi mereka memberontak mereka apa jawaban Nabi Apakah Nabi mengatakan na'am? Tidak. Nakan La. Jangan. Ma'aqamu fiikumus sholat. Selagi kalian diberikan untuk sholat. Selagi mereka mendirikan sholat. Isma'u wa ati Dengarkan dan ta'ati. Lihat. Dengarkan dan ta'ati. Maksiatnya jangan diikuti. Tetap kita mengingkari. Ada satu hadis lagi sebelum kita tutup. Tapi kita bersabar. Bersabarnya apa? Tetap mentaati karena mereka pemimpin. Dia zalim ya. Apa? Dia di zalim terhadap berbuat zalim. Zalim urusannya dia dengan Allah. Kelak dia akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan kita sebagai rakyat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap ketaatan kita kepada mereka dalam hal yang ma'ruf ya dalam hal apa dalam hal yang ma'ruf simak nih satu hadis lagi yang kita sebutkan ya hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya hadis ini membuat gerah orang-orang yang tidak sejalan dengan yang sesuai seleranya yang suka turun-turun di jalan ya ini hadisnya gerah dibikin gerah dan mengotak-atik jangan-jangan hadisnya nggak sahih ya mereka gerah. Bahkan yang mengatakan ini ustad-ustad yang berilmu, yang suka turun ke jalan, mereka mengomentari hadis ini ngotak ngatik. Lihat, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man arada an yang saha lidi sultan dalam riwayat lain di sini, man arada an yang saha sultana bi amrin barangsiapa yang ingin menasehati pemimpin." Lihat, di sini mengingkari apa tidak? Orang orang ini diem saja terhadap kemungkaran apa melakukan berusaha untuk menasehati pemimpin. Berusaha ingin men, mengingkari, menghilangkan kemungkaran. Iya apa tidak? Lihat. Man arada an yansaha sultana bi amrin falayubdilahu alaniyah. Barang siapa yang menginginkan Barang siapa yang ingin menasehati pemerintah, penguasa dengan satu perkara. Maka kata Nabi, Fala Jangan terang-terangan. Jangan terang-terangan di hadapan manusia. Turun ke jalan terang-terangan bukan? Hah? Terang-terangan bukan? Terang-terangan bukan? Terang-terangan jelas. Menutup jalan semua orang tahu. Ini apa sih? Ada demo. Apa masalah kebijakan BBM naik. Akhirnya orang semua tahu kan. Ngomong di mimbar, di masjid. Di masjid lagi. Ngomong di masjid, di rumah Allah. Mimbar, masalah apa? Masalah, masalah dunia. Karena yang dilarang ini haknya hak dunia. Ya, makanya mereka ini ahlu dunia, bukan ahlul din. Yang melakukan ini. Kenapa? Karena yang dilarang dalam masalah dunia. Kebanyakan. Walaupun ada dalam permasalahan akhirat. Maka kata Nabi, فَلَا يُبْدِلَهُ عَلَانِيَةً maka jangan melakukannya terang-terangan. Terus gimana Ustaz kalau nggak terang-terangan? Walakin <coughs> liyak khud biyadeh bihi. Akan tetapi ambil tangannya. Fayahlu <coughs> bihi. Berduaan. Empat mata. Bahasanya kita. Empat mata nasihatinya. Jangan kowar koar di majalah, di media sosial, Ya di TV di jalanan, di mimbar, di podium, lah, tapi apa? Empat mata. Kenapa? Ini menyangkut wibawa seorang pemimpin. Karena kalau wibawa seorang pemimpin terkoyak, maka tidak didengar dan ditaati lagi, hilang wibawanya. Ya, walya khud bihi. Maka hendaknya dia berduaan dengannya. Kemudian kata Nabi sallallahu Fa in minhu fadak. Kalau si pemimpin ini menerima nasihatnya, maka fadak itulah yang diinginkan. Bahasa kitanya, alhamdulillah, fadak kalau dia menerima ajakan nasihat dari antum yang mendatanginya untuk menasehatinya maka itulah yang diinginkan. Wa illa kana lahu. Jika tidak menerimanya, maka setidaknya Anda, orang tersebut, telah menunaikan kewajibannya, telah menunaikan tugasnya, sehingga tatkala ditanya oleh Allah, "Ya Fulan, kenapa engkau tidak mengingkari pemimpin kalian yang berbuat salah?" Ya Allah, saya sudah mendatanginya. Baik-baik, ternyata dia tidak menerima. Saya sudah menjelaskan amanat, kewajiban. Maka itu selamat. Lihat. Sehingga manusia gak ada yang perlu tahu sudah. Syukur-syukur dapat hidayah. Syukur-syukur dapat apa? Dapat perubahan yang lebih baik. Bukan dengan cara memberontak. Bukan dengan cara keluar dari ya rumah-rumah, turun ke jalan. Wanita pada ikut, anak-anak pada ikut. Sehingga apa yang terjadi? Pertumpahan darah keamanan. Lihat anak-anak jadi korban, ibu-ibu jadi korban, banyak anak-anak yang -anak jadi yatim. Gara-gara apa? Masalah protes. Masalah tidak mengindahkan perkataan Nabi ini. Lihat, kalau semua orang manusia mempraktikkan hadis ini tentang bermuamalah dengan para penguasa, dengan baik dan benar, niscaya tidak ada lagi yang namanya orang yang mati sia-sia gara-gara masalah ini. Tidak ada lagi yang namanya keributan, kericuhan. Ya. Tidak ada lagi. Kenapa? Lihat, ini masalah maslahat kaum muslimin. Masalahnya maslahat. Lihat, mereka jangan sampai kita menyesal ya ikhwat. Lihat itu Libya. Lihat itu Suriah. Lihat Mesir, Tunisia, Maroko, ya. Apa yang terjadi setelah pemberontakan? Setelah mereka turun di jalan Menggulingkan pemerintah, bahkan mereka sampai berhasil menggulingkan pemerintah yang dianggap volume, bahkan ada yang dianggap kafir. Patahkan mereka kafir. Apa yang terjadi? Apakah keadaannya menjadi lebih baik, atau malah semakin lebih buruk? Antum yang bisa menilainya. Lihat Libya, kita ambil contoh Libya, Suriah, Libya, negara paling termasuk negara Timur Tengah yang kaya. Petrodolar, negara minyak. Orangnya itu hidupnya glamor seperti negara-negara Teluk, seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, negara Teluk yang kaya raya, Saudi dan Libya bagian dari deretan negara kaya tersebut. Namun lihat, antum juga saksinya bagaimana tatkala mereka menggulingkan pemerintah setempat yang bernama Muammar Gaddafi. Apa yang terjadi? Keadaannya jauh lebih buruk. Makanan pokok mereka adalah roti. Yang harganya mungkin bahasa kitanya seribu dua ribu perak. Itu mereka ingin mendapatkan roti saja harus bunuh-bunuhan dulu. Harus tembak-tembakan dulu untuk bisa ngisi perutnya. Padahal dulu mereka adalah hidup yang bergelamoran, yang bermewah-mewahan dengan masalah dunia tapi hilang, dicabut sama Allah. Gara-gara apa? Gak nurut dengan omongan Nabi SAW untuk bersabar. Iya, ada kerusakannya. Tapi kalau antum bersabar dikit saja, gak bakal kayak gini. Lihat Suriah yang dulu kata pujangga Arab disebutkan jannatullah fil ard. Jannahnya Allah yang berada di muka bumi. Keindahannya luar biasa. Tapi sekarang bak neraka jahanam. Waliyahubillah. Gara-gara apa? Gara-gara nggak -gara mau bersabar kepada pemimpin mereka. Iya, pemimpin mereka sampai dicap kafir oleh sebagian ulama. Ya Basar Asad, Asad ya berakidah akidah Nusairiyah, ya, akidah Syiah yang mengatakan bahwasanya dia mengklaim dirinya Tuhan. Ya, ini sudah banyak yang mengkafirkannya. Wallahu a'lam Tapi kata para ulama, ya Walaupun jika pemimpinnya benar-benar kafir, apakah lantas boleh kita memberontak? Ini disebutkan oleh ulama: boleh memberontak jika pemimpinnya kafir dengan syarat, kalau rakyatnya mampu menggulingkannya, tidak ada masalah, tidak ada mafsadah yang lebih besar, tidak ada sampai pertumpahan darah. Tidak ada yang namanya kenyamanan, keamanan terganggu. Ternyatanya nggak bakal bisa kayak gitu. Yang namanya pemerintah punya bahasa kita punya prajurit, punya TNI, punya polisi, punya persenjataan. Terus ngelawan rakyat yang hanya bermodalan batu. Sebanding apa tidak? Tidak sebanding. Yang terjadi adalah apa? Lihat terjadi pemboman, orang mati sia-sia. Ayah mati sia-sia, ibu mati sia-sia, bahkan anak-anak yang masih berumuran sangat kecil mati sia-sia. Gara-gara apa? Gara-gara tidak nurut terhadap perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting ya ikhwah. Sengaja kita angkat seperti ini karena banyak diantara kita yang tidak mengindahkan masalah ini. Sampai-sampai orang yang sudah ngaji pun nggak sabar ikutan momentari. Seperti bagaimana orang-orang awam momentari menjelek-jelekan pemerintah. Sampai ustad-ustadnya pun juga ikut. Momentari di media sosial, di majelis-majelis mereka. ya Banyak disebut Dan itu mereka anggap ini sebagai agama, din. Pembelahan terhadap agama. Padahal agama berlepas diri. Ya, berlawanan terhadap apa? Yang dilakukan jadi itu, ayuhal ikhwah, As-sam'u uwat ta'a fima ahab, bahwa kari, mendengar, dan mentaati pemimpin. Ya, selagi itu adalah hal yang ma'ruf. Jika maksiat, maka tidak boleh. Jika maksiat, tidak boleh ditaati, tetapi tetap dia mentaati ma'ruf yang lain dan tidak boleh memperontak Kalaupun ingin menasehati, maka nasihati dengan cara yang lebih baik yang lebih syar'i ya tidak turun ke jalan dan sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan wallahu taala a'lam semoga apa yang disampaikan ini bisa mencerahkan bisa memberikan ya motivasi bagi kita semua dan bisa jadikan ini pedoman hidup kita dalam bermuamalah kepada pemerintah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته